Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai POM di Gorontalo, Pak Stepanus ya, Pak Stepanus Simon Sesa, SH. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, termasuk beliau juga dari Makassar. Masya Allah. Toraja ya. Wah. Bapak Ibu, staff ya Balai POM di Gorontalo, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu cuman yang sempat viral di Facebook kemarin. Ya. Bikin viral satu Gorontalo ya. Kemudian juga ada adik-adik ya, adik-adik dari panti asuhan. Iya, adik-adik dari panti asuhan. Masya Allah, tadi Pak Stepanus sudah katakan betul-betul harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada di antara adik-adik itu yang ke depan mungkin akan duduk di depan seperti ini. Ya, kita tidak tahu, mungkin kalau bukan duduk di depan mungkin fotonya digantung di atas seperti ini. Ya, presiden atau wakil presiden. Ya, kita tidak tahu. Semua takdir manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengaturnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, hari ini kita telah masuk hari yang ke-21. Hampir selesai hari ke-21 dari bulan suci Ramadan. Pertama yang saya mau tanya, ada yang tidak puasa? Ya, yang muslim. Ada yang tidak puasa? Masih puasa semua ya? Alhamdulillah. Iya, bersyukur alhamdulillah. Ya, bagi kita umat Islam, alhamdulillah kita bersyukur kalau masih bertahan hingga hari ini. Karena di antara fenomena yang sangat menyedihkan, Pak, bahwa ada sebagian memang umat muslim yang berkeyakinan puasa itu cukup 3 hari. Iya, apalagi di Gorontalo ya. Berpuasa cukup 3 hari, selebihnya sudah selesai. Jadi 1 hari dianggap sudah mewakili 10 hari. 2 hari 20 hari, 3 hari 30 hari. Hari keempatnya lebaran. Ada yang seperti itu kira-kira? Ada? Tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Ya, bagi kita umat muslim, kita meyakini bahwa sampai kesehatan pun itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam hadis beliau, Bapak Ibu, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata beliau, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Banyak manusia tidak menyadarinya, ya. Banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Tertipu dalam artian apa? Mereka lupa bahwa itu adalah nikmat. Nanti ketika Allah sudah mencabut nikmat itu dari diri mereka, baru kemudian tersadarkan, wah ternyata ini adalah nikmat yang besar. Baru kemudian dicari-cari, bahkan sampai harus mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa mengembalikan kembali nikmat tersebut. Apa itu? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu luang. Ya, makanya biasanya penceramah-penceramah itu kan, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan alhamdulillah kita rasakan sekarang. Ya, kita sehat ya. Fisik kita alhamdulillah ya. Meskipun ada yang masih belum turun badan juga, sudah 21 hari berat badannya belum turun juga.
ya, seperti Pak Asri mungkin. Ya. Atau bahkan tambah ya. Karena buka puasanya. Tapi alhamdulillah tetap sehat. Allah SWT berikan kesehatan. Dan ada juga nikmat kesempatan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Nikmat kesempatan itu seperti apa? Seperti kita sekarang sedang duduk-duduk bersama. Berapa banyak orang yang ingin duduk-duduk bersama dengan teman-teman sekantor, Pak? Ya, ada orang yang dengan teman sekantor pun dia bahkan lupa namanya. Siapa dulu ente? Sudah berapa lama Pak di Gorontalo? 8 bulan. 8 bulan ya. Jadi logat-logat Gorontalo sudah bisa sedikit. Iya. Susah ya. Harus kata pepatah Arab, siapa yang paham bahasa satu daerah, maka dia aman di daerah tersebut. Iya. Jangan sampai ada karyawan-karyawan atau bawahan yang pakai bahasa Gorontalo sedang marah-marah ke beliau, ternyata beliau tidak paham. Tapi insya Allah tidak ya. Saya melihat ini wajah-wajah yang baik semua Pak. Karena pemimpinnya baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena ada juga orang ya, bahkan dalam satu kantor mereka tidak saling kenal. Setelah dicek, kenapa mereka tidak saling kenal? Ternyata tidak ada kesempatan Allah berikan kepada mereka untuk bisa duduk bersama. Semua waktunya digunakan memang untuk kerja. Tidak ada waktu untuk bercanda bersama, duduk bersama, ya, tentu dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan laki-laki nanti bercanda-bercanda dengan perempuan lama-lama bahugel. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Ya, makanya saya lihat di sini merajut kebersamaan dalam keberagaman, ya, dalam keberagamaan, ya. Ini momen juga perlu kita sampaikan juga bahwa masya Allah di antara salah satu hikmah dari bulan suci Ramadan juga adalah bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita melihat toleransi kita dalam beragama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, saya yakin beliau, ya, saya yakin beliau ketika beliau tahu kita semua sedang puasa, umat Islam yang sedang puasa, kemudian beliau mau makan siang, saya yakin beliau tidak makan siang terang-terangan, ya. Atau bahkan mungkin sampai ada yang rela untuk tidak makan siang. Karena apa? Karena bawahannya sedang puasa semua. Nantilah saya makan kalau sudah pulang, makan sore. Ya, tidak makan siang. Dan sebagainya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sehat, nikmat kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian pada hari ini. Dan subhanallah, kita gunakan itu dengan baik. Kita bisa lakukan satu program, satu ya, kegiatan di sore hari ini, kita buka puasa bersama. Apalagi dihadiri oleh anak-anak yatim dari panti asuhan. Ya. Bukan, kalau disebutkan anak-anak yatim dari panti asuhan, itu bukan sebagai kata untuk menjatuhkan mereka bahwa mereka sudah tidak punya orang tua misalnya. Tidak. Ya, tapi justru itu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Karena mereka banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena anak-anak yatim banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sangat, ya, atau yang menyedihkan itu, yang sangat menyedihkan itu adalah ketika kita masih punya orang tua, tapi kita tidak bisa menghargai mereka yang sudah tidak punya orang tua. Atau ketika kita masih punya orang tua, tapi di bulan suci Ramadan kita tidak manfaatkan itu untuk menjadikan kita bisa masuk ke surga lewat orang tua kita. Kita yakin Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu amalan ibadah yang luar biasa, apalagi dilakukan di bulan Ramadan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana untuk adik-adik, anak-anak kita yang yatim panti asuhan yang sudah tidak punya orang tua? Bagaimana berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup. Bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Bahkan subhanallah, para ulama kita menyebutkan bahwa bakti seorang anak kepada orang tua setelah orang tua meninggal itu adalah bakti yang paling ikhlas daripada bakti anak kepada orang tua pada saat orang tua masih hidup.
Ada yang bisa dapat jawabannya? Kenapa? Ada yang bisa dapat jawaban dari alasannya kenapa? Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah dari beliau. Ya, bukan dari saya, dapat hadiah dari beliau. Hadiahnya sudah ada di luar, buka puasa gratis. Ya. Kenapa sampai bakti seorang anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal itu lebih ikhlas kata para ulama daripada bakti seorang anak di masa orang tua masih hidup? Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Kata para ulama kita, ini perlu didengar oleh adik-adik di belakang. Kata para ulama kita, karena bakti seorang anak kepada orang tua di masa orang tuanya masih hidup, itu bisa jadi ada tujuan-tujuan duniawi yang dia inginkan. Mungkin dia berbakti karena supaya bagian hartanya, warisannya lebih banyak. Makanya dia betul-betul perlihatkan, dia berbakti supaya, siapa tahu bapak saya lihat saya, wah Masya Allah anak ini, hebat sekali anak ini. Sudah 50% warisan untuk dia. Bisa jadi seperti itu. Tapi coba kalau ada orang tua yang sudah meninggal dan kemudian ada anak yang betul-betul berbakti ketika orang tuanya sudah meninggal, apalagi yang diharapkan Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang diharapkan, harta warisan sudah terbagi, bahkan sudah habis. Ya. Tapi dia masih tetap terus mendoakan orang tuanya yang sudah mungkin sudah bertahun-tahun meninggal dunia. Dia setiap kali berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan rahmati mereka. Kasihi mereka sebagaimana dulu mereka telah mendidikku, merawatku semasa aku waktu kecil. Padahal orang tuanya sudah puluhan tahun meninggal. Tapi anak ini masih tetap terus berdoa. Apalagi yang diharapkan? Warisan tidak ada. Bahkan mungkin melihat wajah orang tuanya saja pun dia belum pernah. Tapi dia tetap terus mendoakan. Kata para ulama, itu bakti yang ikhlas. Itu bakti yang jujur. Karena dia tidak harapkan apa-apa lagi kecuali orang tuanya betul-betul selamat di alam akhirat. Dan betul-betul dia bisa berjumpa, kalau dia tidak berjumpa di dunia dengan orang tuanya, dia berjumpa di akhirat dengan orang tuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara hal yang penting juga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kita yang berpuasa umat muslim, kita sudah berada di hari ke-21. Ada juga yang hari ke-22. Ada yang hari ke-22 ini hari? Ada ya, Masya Allah. Iya, saya senang seperti itu, jujur seperti itu senang. Coba tadi pertanyaan yang awal saya ulangi, ada yang sudah tidak berpuasa hari ini? Susah jujur ya. Tapi memang sudah masih puasa semua Pak ya. Alhamdulillah, ada yang sudah hari ke-22, ada yang hari 21. Ya, jadi, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka sudah puasa duluan. Iya, kalau di Makassar itu ada yang 3 hari sebelum penentuan Ramadan sudah berpuasa duluan. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan juga adalah kita berada di penghujung-penghujung dari bulan suci Ramadan. Akhir-akhir dari bulan suci Ramadan. Biasanya di akhir-akhir dari bulan suci Ramadan seperti ini, saf-saf di masjid mulai maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Ya, kalau mundur ke belakang berarti banyak orang Pak, banyak yang sholat di masjid. Kalau maju ke depan berarti sudah banyak yang ke senggol. Saya tidak tahu kalau tahun ini ada senggol atau tidak. Sof-sof mulai maju ke depan, sehingga kata orang mulai terlihat mana jamaah masjid tetap dan mana jamaah masjid musiman. Ya, mulai terlihat mana jamaah masjid tetap dan mana jamaah masjid musiman. Jamaah masjid musiman itu di bulan Ramadan dan biasanya musim Jumat, ya di hari Jumat datang. Ya, saya ingin katakan Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi kita umat muslim, harusnya kita menjadikan Ramadan ini benar-benar sebagai madrasah buat kita. Madrasah itu bahasa Arab, artinya sekolah yang betul-betul mendidik kita umat muslim untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT, Tuhan kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Karena kita yakin Allah SWT memberikan kita nikmat di Ramadan dan memberikan kita nikmat di luar bulan suci Ramadan. Bukankah
Ada orang yang gajinya cuma di Ramadan dikasih, di luar Ramadan tidak dapat gaji. Ada Bapak Ibu? Tidak mungkin, di luar Ramadan tetap dapat gaji. Gaji itu dari kantor kita, tapi sebagai umat muslim kita tetap yakin itu nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengatakan bahwa kalau saja di luar Ramadan kita tetap dapat nikmat itu dari Allah, maka berarti di luar Ramadan pun kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Makanya para ulama kita menyebutkan kun rabbanian wala takun ramadanian. Jadilah engkau hamba yang rabbani, selalu mengingat kepada Tuhan dimanapun berada, kapanpun itu selalu dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dia memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan menjadi wala takun ramadanian, kata para ulama, jangan engkau menjadi hamba Ramadan hanya ingat dengan Allah di bulan Ramadan saja, ingat dengan Tuhan di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pergi, dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak Ibu yang kami muliakan, subhanallah. Di antara ayat yang sering dibaca oleh imam ya di salat witir adalah surat Al-Kafirun. Surat yang berbicara tentang toleransi kita beragama. Pada saat itu, ini sebab turunnya surat ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Rasulullah didatangi oleh orang-orang di luar Islam pada saat itu, dan mereka menawarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana kalau satu hari kami menyembah Tuhanmu dan satu hari engkau menyembah Tuhan kami? Ini bukan bentuk toleransi sebenarnya, ya. Bagi kita itu bukan bentuk toleransi, itu bentuk pemaksaan untuk menyembah Tuhan yang lain. Memaksa agama lain untuk menyembah Tuhan kita tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana juga agama lain tidak boleh memaksa kita. Maka pada saat itu Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang di luar Islam itu, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Begitupun kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan begitu seterusnya diulangi beberapa kali sampai kemudian Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Sudah. Itu sering dibaca dalam salat witir, Bapak Ibu jemaah sekalian, di Ramadan dalam salat witir, karena disunnahkan untuk membaca itu, dianjurkan. Nah, subhanallah, berarti di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi umat muslim yang benar-benar toleransi. Dan subhanallah, agama kita mengajarkan kita untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling menghormati, bahkan tidak dilarang kita untuk berteman, bergaul dengan orang-orang di luar Islam. Selama dengan catatan, bukan dalam persoalan ibadah. Ya, makanya berjumpa dengan ya pimpinan kita, kita harus menghormati beliau sebagai apalagi sebagai pimpinan, ya apalagi sebagai pimpinan, kita hormati, kita jabat tangan beliau, kita ya makan bersama, kita temani beliau, kita cerita dengan beliau, tidak masalah. Tapi jangan sudah masuk waktu zuhur kita tarik tangan beliau, Pak ayo sholat. Nah itu jangan, ya. Karena pasti beliau katakan, sudah duluan saja, azan dulu, nanti sebentar saya jadi imam. Tidak mungkin beliau akan katakan seperti itu. Ya, tidak mungkin beliau akan katakan seperti itu. Tapi siapa tahu ya. Siapa tahu suatu saat nanti, pada saat ditarik, Pak, ayo Pak, kita ke masjid. Tiba-tiba beliau katakan, ayo, silakan, tadi malam saya sudah syahadat. Misalnya, ya. Ternyata tadi malam sudah syahadat. Ya, misalnya. Ya, kan kita tidak tahu takdir orang bagaimana ke depan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ada selain beliau yang non muslim yang duduk di depan sini, ada? Tidak ada ya?
Kalau ibu-ibu pakai jilbab semua, saya lihatin. Iya. Keluarga di sini, Pak? Di Manado, di Manado. Oh, di Manado ya? Istri di Manado? Mau dicarikan satu di sini? Yang pakai jilbab. Iya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih berapa menit lagi? Terakhir yang ingin saya sampaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan itu bergantung kepada akhir pelaksanaannya. Makanya ada istilah dalam agama kita, husnul khatimah. Akhir yang baik. Ya, dan ada juga lawannya apa? Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Itu bukan hanya dalam kehidupan. Oh, dia mati husnul khatimah, dia mati su'ul khatimah. Bukan hanya dalam hidup, tapi dalam semua amalan, kata para ulama kita. Makanya Nabi katakan, amalan itu bergantung kepada akhir pelaksanaannya. Nah, saya mau katakan, kalau kita merasa di awal-awal Ramadan banyak kelalaian, banyak kekurangan kita, sholat masih sering masbuk misalnya, ya, atau misalnya bacaan Al-Quran kurang, ya, zikir kita kurang, karlota yang banyak, misalnya di awal-awal Ramadan, zikir kita kurang, karlota yang banyak, misalnya, ibu-ibu jangan ketawa, cuman contoh, ya, misalnya, di akhir-akhir Ramadan kita harus perbaiki itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Di akhir-akhir Ramadan kita harus istilahnya gas full, tancap gas. Betul-betul kita beribadah karena penentuannya di akhir. Ya, untuk apa di awal kita begitu semangat, tapi ternyata di akhir kita tumbang. Istilahnya para ulama, bukankah mereka istilahkan begini, bukankah kita melihat bagaimana seorang pemacu pacuan kuda, ya, yang sedang berlomba, di awal start itu dia sangat kencang. Wah, kencang, gila sekali kencangnya. Tapi bagaimana ketika dia melihat garis finish sudah berada di depannya? Dia akan memacu kudanya dengan lebih kencang lagi. Kenapa? Garis finish sudah ada di depan. Begitupun dengan seorang mukmin di bulan suci Ramadan. Ketika dia melihat garis finish sudah berada di depan, ya, bukan diskon yang dia lihat di depan. Wih, diskon besar-besaran sudah. Biasanya kan semakin dekat hari raya, semakin diobral. Seorang mukmin bukan hanya melihat itu. Tidak masalah kalau dia lihat itu. Ya wajar kalau kita pakai pakaian baru di hari Idul Fitri, tidak masalah. Ya, yang penting bukan istri baru. Cukup pakaian dulu yang baru. Wajar, itu wajar. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalai dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus fokus dengan ibadah kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Salat tarawih tetap dijaga, salat wajib tetap dijaga, dan yang lebih penting dari itu Bapak Ibu adalah apa setelah Ramadan nanti. Jangan sampai salat lima waktu kita berakhir dengan perginya bulan suci Ramadan. Ya, sementara kita yakini di dalam Al-Qur'an, dengan ini saya akhiri mungkin Bapak Ibu. Sementara kita yakini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai di garis finish dari bulan suci Ramadan dan menjadi finalis-finalis Ramadan insyaallah, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dengan bulan suci Ramadan ini juga terlatih, ya, untuk bagaimana bekerja dengan jujur dan amanah sebagaimana seorang yang berpuasa. Dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman meskipun tidak ada orang yang melihatnya karena dia tahu Tuhan sedang melihatnya. Ya, mudah-mudahan itu terbawa di luar bulan suci Ramadan juga. Ya, supaya kita kerja dengan penuh kejujuran, kerja dengan penuh amanah, saling menghargai dengan teman yang lainnya, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, terutama kepada
pimpinan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang keliru dari penyampaian kami. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat memohon maaf atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.